Memang tujuannya nak santai pun. Zohri mana? Dia tentu sampai. Aku tak yakin dia boleh kali ini. Zohri, dia memang Melayu bijak. Ismat, dia akan dapat. Ini Ben, aku tak yakin dia boleh. 5K kalau dia fail. Okey, Aiman. Sistem tu payah sikit. This is Malaysia. Malaysia boleh. Okay. Okay. Nak bercerita. In a few seconds, dia akan sampai. Hai. Confident nampaknya tu. Ha! I hope I'm not too late. Kau tak cukup hutang. Did I miss anything? You are the thing that we've been waiting for. By the way, Datuk, I got the contract. Thank you for your info and your password. And this is your share. Terima kasih. Apa guna ada strong kabel? Tak, Datuk? So, Datuk, apa projek baru, Datuk? Macam mana nak ada wawasan kalau semuanya minta dari saya? Kita kan your strong supporter. Datuk, benih dah banyak tanam dah. Patut benih dah macam bah dah sekarang ni. Tender akan dibuka tak lama lagi. Masuklah. Lepas itu, inform saya. Nanti pandai-pandailah saya. Nampaknya wawasan 2020 you all dah sampai cepat betul. Cakap pasal wawasan 2020, rasanya ramai dah lupa hal tu. Tun Mahathir tanam kapsul masa. Hanya boleh dibuka tahun 2020 oleh kita. I'm willing to bet. Ya, ramai dah lupa dah pasal kapsul tu. Kat mana kapsul tu ditanam, mana batu asas dia. Ya, aku sokong. Sebab rasanya tak ramai yang tahu. Masa tak siapa yang tahu kot. Apa yang tuan tulis, nobody knows. Pesan tuan untuk bangsa akan datang. Ya, but what? Apa kata kalau dah sampai waktu tu, segala yang ditulis dalam amanat tu dah fulfill dah. Ahead of time. Amanat Tun dah tak relevan 2020. Mahathir Muhammad, hero negara-negara dunia ketiga. Pakcik! Pakcik! Ini bukannya beg muda-muda. 1 million. Huh? RM 1 juta. Hah? Kenapa? Saya dah tak sempat-sempat sangat nak tengok Abang Dalton tu. Diorang berdua macam mana? Are you in or are you out? Setuju. Satu hari saja. Only one day. Within 24 hours, I'll be here with the captain. Okay, I'm in. 1 million plus your watch as an event memento. Okay? Deal. Deal, Dato.
Hamzah. Belum dapatkan saya seberapa banyak maklumat tentang Kapsul Wawasan 2020. Reset. TK2 masuk. Saya dapati ada objek yang mencurigakan di atas. Sudah perhatikan apa? Okey. TK2 terima. Thank you, Don. I love you. Amanat Don akan terbongkar juga malam ini. Cepat ya!
aku berlaku gila sahaja ni. Macam mana kau boleh sampai kat sini ni? Siapa nak aim? Nak aim tu abang kau! Woi, abang-abang jangan main eh! Kamu belum jawab! Eh, kiri, kiri! Aku mimpi filem saja Hasan. Perang, kau gila. Kau nak jumpa tembak kita ni? Apa ni Tan Sri? Perbin Naim. Ya, apa dah Tan Sri, Tan Sri? Tan Sri lah kan? Ke P. Ramli? Sajang Hasan? Sajang Hasan? Sajang Hasan? Perbin Naim. Siapa Perbin Naim ni? Aku dah Zohri lah. Kita kat mana ni? Sekarang Jepun tak kena, kau kena tembak dengan aku ni, Yang. Eh, buat hal lah dia ni je, nangis satu badan. Kita ni dekat keluar. Sekarang ni Jepun dah mula masuk Singapura. Ikut jalan pantai dekat Batu Pahat tu. Kalau Singapura jatuh kat tangan Jepun, maknanya satu tanah Melayu akan dijajah oleh Jepun. Berapa bulan sekarang ni? 28 bulan 1. What year? What year? Dah memang year. Aku bukan Wat, aku Daud. 1942. 31.1.1942, Jepun menawan Johor Bahru. 15.2.1942, Jepun menawan Singapura dan British akan menyerah kalah pada Jepun. Macam mana kau tahu ni? Aku seorang je dalam kelas yang dapat A dalam sejarah. Dahlah. Memang sah kau ni dah kena sampuk dengan Jepun. Kita dah terima arahan untuk mengundur ke Johor Bahru. Kita kena bergerak dengan segera ni. 5 minit lagi kita jalan. Baik, Jen. Lebih Jen, izinkan saya gelak lagi, Jen. Kau pun sama. Ni semua pasal dah lama tak jumpa Mambang ni. Amru, Amir. Ini bukan mimpi ni. Sakit ni. Ini bukan mimpi. Ya, Imah takutlah, Ya. Imah dengar.
yang mati sebab Jepun bunuh mereka semua. Sabar saja, Lana. Kita tawakal sajalah pada Allah. Nipong, sudah tawang. Ini kamu. Kau ketua kemung. Ada simpang radio? Tak ada, Tuhan. Cakap dengan orang kamu. Siapa ada simpang radio? Ini pun potong pula. Ikut. Cakap ini pun. Tunggu. Homa. Ini pun. Tuhan. Tuan, Tuan. Razio, Hake, Dozo. Soncho Yaro. Damio, Morabito no, Mayo no Shige. Surite kai. Hai. Kita ka ai surao zain shugo. Hai. Cakap Nippon harus di hukum. Tuan tak salah. Suhiro-san. Hai. Tuan tak salah. Dia datang. Kami datang. Lepas. Ya Allah. Aku rata dengan takdir di hujung usia ini, ya Allah. Keselamatkanlah anak cucuku, ya Allah. Takkan selamatkanlah bangsa. Bangsa ku di bumi. Tumpah darah di sendiri. Oh!
Ni apa dah? Angkat senjata tu. Jaga keselamatan sikit. Aku ada begitu baik untuk korang. Sarjan hantar saya balik tahun 2014. Eh, kau gila ke apa ni? Ini tahun 1942 lah. 1942. Naim. Pasal begitu baik tu. Kita sekarang ni dah dekat dengan kampung kau. Kalau kau nak jumpa anak bini kau, bolehlah kita singgah sekejap. Lepas tu kita pergi Johor Bahru. Anak bini? Aku ada anak bini. Jadok. Jad. Tengok sikit kawan kau ni. Tah masuk asap apa tadi, kepala dah mereng. Ayah. Ambil. Wahal hari ni. Naim, Naim. Kau ni dah kenapa? Ha? Tak lah, aku pun tak tahulah. Daud. Eh Daud, kalau aku cerita dekat engkau pun mesti kau tak percaya punya. Cerita je. Nama aku Zohri, bukannya Naim. Aku hidup kat tahun 2014. Dah tiba-tiba je aku dekat sini ni. Entah. Tahun berapa tadi? 2014. 2014 eh? Lama tu. Eh, kita pun tak tahu tau hidup ke mati tau tahun tu. Kau dengar cerita aku pula. Kau nak dengar tak? Cerita. Kau tu nama Naim bin Yusof. Kau dah kahwin. Nama bini kau Fatimah binti Yaakob. Jadi setelah hilang kau kahwin, kau buat kerja usaha sama dengan bini kau. Kau dapat dua anak. Satu lelaki, satu perempuan. Kalau aku masuk pada Naim. Ha, rupa aku macam mana? Tadi aku tengok kat pisau je, tak nampak sangat. Jangan. Jangan kelakar. Lama aku tak gelak setan macam ni. Amru. Amru. Cemen, 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 cemen. Nah, tengok. Ha! Apa muka aku macam ni? Tak handsome lah tu. Kau tak nak heran sangat. Aku pun heran macam mana Fatimah boleh syok dengan kau sedangkan aku yang... Dah tak pernah benda dah lepas. Mana pun terbiat ke apa? Apa hal lah dia ni? Daud, Naim. Kita gerak sekarang. Jepun dah masuk kampung. Hei, Jan. Kau pesan kat Amru tu. Jangan leka sangat. Bawa senapang betul-betul. Ya, aku pap. Alhamdulillah kamu selamat. Ramai orang kampung yang mati dan ramai juga yang nasihat. Kami semua orang kampung mengharapkan kamu dan askar-askar Melayu untuk lindung kami. Orang putih pengecut semua lari ke Singapura takutkan Jepun. Siapa yang berani melawan menentang semuanya dibunuh. Ya, ibu sakit dekat rumah kena pukul dengan orang Jepun. Naim, ada satu lagi yang aku nak bagi tahu dengan kamu. Kamu jangan terkejut ya bila dengar ni. Ada apa tu? Isteri kamu Fatimah diperkosa dan Jepun dengan kejam. Kami orang kampung cuba menghalang tapi tak mampu, tak berdaya. Naim, sabarlah Naim. Inilah nasib orang macam kita ni. Tapi kita semua
kena bangkit. Demi masa depan anak-anak kita. Demi masa depan bangsa kita. Ramai. Kita kena bergabung dengan Brigade British dengan India. Aku tak boleh! Hei! Ini arahanlah! Nan! Nan! Ini buat hal ada ni degil lah! Kalau apa-apa jadi siapa susah? Aku juga yang susah! Kena jaga bini dia. Aduh. Itu bini orang. Jam berapa kita sampai, Man? Osman! Kamu pekak ke? Sampai mana? Kamu ni muda-muda lagi dah jadi pelupa, Man. Osman... Saya boleh ganti, tapi mungkin lambat sikitlah. Tengku, apa kata Tengku naik kereta Dr. Ismail dulu?
Sebab kawasan ni agak membahayakan untuk kau. Mungkin ada komunis di sekitar kawasan ni. Baik, 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 baik. Tolong tengok sini. Tolong jaga. Saya tunggu. Man, lepas awak tukar tayar baru nanti, awak tu gerak naik ke atas. Tapi awak jangan risau, saya akan arahkan orang saya temankan awak ke sini. Ya? Tolong tengok sini, tolong jaga. Macam gerak asal pula. Keturunan polis dia ni. Eh, askar Jepun mana? Askar Jepun? Mana ada askar Jepun? Ini tahun berapa ni? 1955. Tahun pun hang lupa tau. 1955. Tunggu Abdul Rahman. Yalah. Aduh, macam mana aku boleh sampai kat zaman sebelum Deka ni? Pasal itulah Tunku duk rancang sekarang ni nak bawa negara kita merdeka. Alah, semua aku tahulah. Bila Tunku nak pergi London, bila dia balik London, bila negara nak merdeka, semua aku tahu. Oi. Tunku abad kat hang semua noh. Betul ya orang duk abad yang Tunku tu berdarah raja, berjiwa rakyat. Eh. Awak tak berbaik lagi. Kawasan kau menih ni. Oi. Hang tahu tak? Kat sinilah Henry Geni mati kena tembak dengan kaum ini. Ya ke? Eh, cepat, 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 cepat. Siapa? Aku Bakar. Bukalah pintu. Sat, sat. Awan. Ah. Ah, ni. Aku bawa duit bang kemai. Orang kampung. Hantar Mik. Orang kampung sanggup berkorban apa saja. Janji Tunku sanggup pergi London untuk menuntut kemerdekaan. Aku ni Bakar. Kalau aku kaya, ambil pilah reta aku. Hidup banyak reta pun tak guna. Hati hidup bimbang, tak tenang, risau dengan komunis. Lepas saja cari pasal, Bakar. Lah. Kan mereka tu janji nak berdamai. Depa ni pandai Bakar. Depa saja bagi Tunku susah. Depa tak nak kita merdeka pun. Lah pasal apa pula? Ni hang tahu tak? Depa memang nak ajak bincang dengan Tunku. Tapi bincang mu kak baling noh tahu tak? Tak apalah. Pilah sana apa salahnya? Bakar, selang sehari Tunku kena pergi Singapura. Naik kapal terus pergi London. Sebab tu depa tak nak tengkupi. Woi. Ni ni ni. Mana hang tahu semua cerita ni? Ha? La ilaha illallah. Takkan hang tak ingat Osman tu driver tengku ke hulu ke hilir. Ya? Itu Timping ah sudah hantar surat pada Tunku. Dia panggil kita pergi baling untuk bincang. Bincang, bincang, bincang. Bincang pacar lagi. Dia suruh kita letak senjata. Serah diri. Serah diri.
Kita bagi macam-macam suruh kita serah diri. Esok-esok kita boleh buat apa? Itu gua tak tahu. Dulu kita berjuang untuk lawan Jepun. Tapi sekarang Jepun sudah kalah. Gua pun tak faham apa artinya kita berjuang lagi. Lagipun gua sudah tak tahan duduk dalam hutan. Gua rindu keluarga gua lah. Hang Cina. Melayu. Aku dah macam pengkhianat pada bangsa aku sendiri. Kamu tahu pasal apa aku jadi komunis? Apa pasal? Pasal aku marah orang putih. Bila Jepun mai serang, dia jadi tinggu. Pengecut. Hang kira berapa ramai askar Melayu dan askar dari India mati di Jepun bunuh. Orang putih berapa kerat je yang mati. Orang Melayu ni macam apa aja? Duk jadi perisai. Lindung orang putih. Gua tak tahulah. Gua ikut apa cakap ketua aja. Tanah Melayu nak merdeka. Aku tak rasa itu yang Cik Ping mahu. Jadi, apa lu nak buat? Aku nak buat bagi Tengku tak boleh pergi London. Apa pasal pula? Rundingan di Baling tu tak pergi mana. Takkan berjaya. Perjuangan apa asalkan duk bincang. Hei, hey, balik. Lu nak pergi mana? Aku nak bawa seorang ni, Mais ni. Nak alang Tengku pergi London. Hei, balik. Balik. Man, lepas ni hampa kena kerja kuat sikit. Kerja kuat sikit? Aku lepas ni ada perbincangan dengan Cik Ping di Baling pada hujung bulan ni. Lepas tu, kita nanti terus pergi Pulau Pinang. Aku kena sampai Singapura dan nak naik kapal pergi London. Saya tahu. Ha? Mana hang tahu? Saya agak je tengku. Depa ni lah. Tak makan di pucuk. Siapa? Komunis. Hang tahu? Berapa banyak surat aku dah tabuk dekat seluruh tanah Melayu ni? 40 juta keping, hang tahu? Semata-mata untuk bagi tahu depa, suruh depa menyerah diri. Hanya sikit. Banyaknya. Polis, pengawal kampung kita, ramai yang depa dah bunuh. Semua sekali berjumlah 1,851 orang. Berapa banyak orang Melayu kita? Budak-budak, orang perempuan, semua habis depa bunuh. Jumlah semua 1,383 orang. Hak tu tak termasuk lagi 807 orang yang depa duk culik sampai ke lah ni tak dengar habaq berita. Hai, ingat senang-senang ke aku nak bagi maaf kat depa ni? Aku dah bagi tahu. Suruh depa menyerah diri. Itu pun nak kira baik dah tu. Eh, depa nak main tali pula dengan kita. Man, hang fikir orang Melayu kita satu hari nanti boleh maju ke? Dah tentu tu. Aku takut. Orang luar yang kita beri kerakyatan tu, nanti satu hari depa pula yang jadi tuan-tuan kepada kita. Tak jadi, Bunda. Hang kata apa? Tak ada apa, Tipu. Tolong, beg saya.
Terima kasih, Osman. Esok jangan lupa macam biasa. Ni nanti balik malam ni, hati-hati nah. Selamat malam. Ya Allah, apa yang kau cuba tunjukkan pada aku ni? Bakman. Bakman. Ini semua salah abang. Cik dah habak dah abang suruh berhenti kerja tu. Tapi abang ketegak. Kau mana pula aku sekarang ni? Bapak, abang. Kau minta datang ke bapak. Lah ni. Dia suruh abang buat sesuatu supaya tuku tak dapat pergi ke Singapura. Dia suruh abang bawa kereta dengan tungku. Dengan tungku sekali masuk kau. Sudah, Salma. Biar. Biar pergi kalau kau minta nak bunuh Pak Hang. Mak rela. Mak reda. Tapi kalau hang nak bersubahat, kalau hang nak dengar cakap komunis tu untuk gagalkan tengku nak merdekakan bumi Melayu ni, mak tak rela. Dah lama kita dijajah. Orang Melayu dah lama mengemis di bumi sendiri. Mak, nyawa bapak dalam bahaya tau. Mak tak baca ke surat yang mereka bagi kat kita tu? Bang, abang ambil. Abang ambil, ambil baca. Apa aku nak buat sekarang ni? Abang duduk saja kat sini. Abang jangan balik Kuala Lumpur. Biar pergi kat tunggu cari gereba lain. Salma, nyawa Pak Hang tak sepenting nyawa orang-orang kita yang siang malam berdoa untuk kita capai merdeka. Habis, mak sanggup nak biar bapak disiksa. Biar bapak dibunuh dengan kejam. Mak sanggup, mak. Jika itulah harga sebuah kemerdekaan, mak rela. Biar dia pergi sebagai seorang pejuang bangsa yang berkorban nyawa untuk anak cucunya di masa depan. Mak! Osman. Tengku bawa hang dari kampung pergi ke bandar. Kerana nak tolong dia. Sungguh pun hang seorang reba saja. Tapi pengorbanan hang sama besarnya. Dia percayakan hang. Hampirlah nak. Hampir. Satu persatu adik-beradik kita difaham komunis.
dulu Abang Kasim. Lepas tu Abang Yop. Mereka tahu bapa duk kumpul duit dengan barang kemas orang kampung untuk bagi kat tungku. Inilah pengorbanan bangsa kita. Sanggup berkorban untuk tengok negara merdeka. Mereka masih berdendam dengan bapa. Sebab bapa bongkar rahsia, Abang Malik jadi taliban komunis. Apa aku dah kena buat sekarang ini? Bang. Abang percayalah, Bang. Percayalah. Bukan bapa seorang saja yang akan terkorban. Tapi mak dan mak juga akan jadi mangsa, Bang. Terpaksa sengaja jadikan keluarga kita sebagai umpan. Sebab mereka tahu. Mereka tahu Abang paling dekat dengan tungku. Hang pasal apa bodoh sangat nak tolong anak raja tu? Ha? Hang ingat dia nak mereka pasal kita ke? Kan? Dia tu anjing yang putih. Esok ni bila mereka dia boleh buat apa? Ha? Jadi patung wayang kulit bolehlah. Kaki, tangan, kepala orang putih pegang. Hang dah lupa ke Malik? Hang lupa ke hang tu siapa? Hang orang Melayu. Gamak hang biarkan bangsa hang dijajah lama. Pak Amin. Berapa tahun kita kena jajah? Kamu ni mai sini bawa kita sedap. Apa itu mereka? Dok lawan Jepun tu kami ni. Orang putih tu dok buat apa? Bila Jepun mai serang, baru teh hege-hege nak lawan balik. Bom Nagasaki, bom Hiroshima. Kalau tak pasal Jepun mai serang, tak tahulah sampai bila depa tu dok dekat sini. Hang nak berjuang apa lagi, Malik? Jepun dah kalah dah, Malik. Dah musnah. Kita kena belajar, Malik. Kita patut berubah. Oh. Perjuangan Jepun memang tak berat. Kita ni had belum selesai lagi. Pak Hamid akan selamat kalau Osman sayang ayahnya. Malik, anak aku lebih sayangkan bangsa dan negara. Aku bangga, Malik. Aku bangga. Esok. Tak usah duduk nyesal. Ya Allah, ya Tuhanku. Selamatkanlah suamiku.
Aku hanya mampu berserah pada kadar dan kadarmu, ya Allah. Jika inilah harga sebuah pengorbanan dari insan kerdil seperti kami, demi untuk melihat anak bangsa kami hidup aman dan merdeka, aku rela nyawa kami ditukar ganti. Bang, kalau abang masih berpendirian nak balik Kuala Lumpur, tak boleh nak hilang. Tapi kalau ada apa-apa berlaku kat rumah dengan mak kat sini, mak nak minta ampun segala dosa mak pada abang. Mak! Awak nak tercegat lagi kat sini. Angkat beg kita semua. Nak pergi sekarang dah ni. Lekan! Apa kita, Bu? Pagi. Saya tunggu. Payah betul lah nak bawa bincang dengan mereka ni. Kita ke mana tu, Bu? Hai, hang dah lupa? Betullah kata orang, Melayu mudah lupa. Kita nak pergi Pulau Pinang sekarang. Pulau Pinang? Hang ikut je pegawai polis kat depan tu. Minta-mintalah kepulangan aku nanti akan membawa balik kemerdekaan. Dia memang confirm tu, Bu. 21 Ogos 1947 kita merdeka. Pandai-pandailah hang letak tarikh, eh? 31 Ogos. 31 Ogos. 31 Ogos. Cantik juga. Eh, aku tahu lah hang nak cepat. Tu bonet tu tutup dulu. Yalah, aku. Bang, semuanya dah terlambat, bang. Siapa yang lakukan semua ni? Bapak mayat bapak. Perjuangan orang-orang kecil macam kita.
untuk satu kedamaian. Apa yang kau cuba tunjuk kepada aku ni? Aku dah tak sanggup tengok semua ni. Kau kalau nak mati, kau mantilah tempat sana ke, sana ke, sana ke. Bukan kat sini. Apa kau? Kat mana pula aku sekarang ni? Kat mana kau? Ima! 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 Ha. Sini kau. Kenapa ni? Kenapa ni? Ni macam ni. Boleh tak? Kau tolong nasihatkan dia. Kalau dia tak nak dengar, kau nasihatkan dia. Suruh dia berehat. Ha? Kalau dia tak nak berehat, kau suruh juga. Nasib baik tau. Pokok bala ni tak impapkan dia tadi. Ya Allah, abang. Dah, dah, dah. Jom berehat. Imah dah sediakan makan abang kat bangsal tu. Jom. Ha, ni satu lagi aku nak bagi tahu kau. Kawasan sini, aku nak teroka. Kau teroka kawasan sana. Kau nampak tu? Nampak tu? Ha, yang itu. Itu nampak? Kawasan tu. Bukan kau punya. Tu Sophie punya. Yang sana kau nampak? Itu pun bukan kau punya. Itu Ibrahim punya. Nak faham? Sakit hati aku. Abang, saya makan. Dah lewat dah ni. Nanti perut masuk angin pula. Ni abang, orang kampung cakap esok Perdana Menteri kita nak datang dekat kawasan ni. Siapa? Tunku. Apa pula tunkunya, bang? Tun Abdul Razak lah, Perdana Menteri kita. Tun Abdul Razak? Ha. Abang, sebenarnya kan abang, memang kesian sangat tengok abang. Yelah, Imah tahu abang buat ni semua demi anak kita ni kan abang kan? Tak apalah biar kita yang susah kan abang, asalkan anak-anak kita nanti senang lenang. Imau! Ha, Imau. Mati lagi dah. Mati lagi dah. Mati lagi dah. Mati lagi dah. Dah mati ke bang? Lah, sikit je lah. Berat ni. Abang, agaknya harimau ni lah yang berhampak dulah dengan lebah Syuib minggu lepas. Tadi Imah tengok abang yang macam aja. Kenapa ni? Dahlah. Jom naik. Aduh.
Abang penat, ya? Ima urutkan abang, ya? Tak. Abang, apa Bidan Lijah tu ada cakap, insyaAllah lagi 3 bulan macam tu Ima akan bersalin. Abang rasakan anak kita ni laki ke perempuan? Tapi itulah, Bidan Lijah ada cakap insyaAllah yang kita akan dapat anak laki. Kita buat apa kat hutan tadi? Abang tanya soalan apa ni, Abang? Eh, bukan ke tanah tu tanah kita? Tanah rancangan. Abang ni. Tanah apa? Tanam getah lah. Habis tu tanam apa lagi, Abang? Getah? Ha? Yelah, Abang pun tahu kan, orang Melayu kita sekarang ni kan jauh sangat ketinggalan kalau dibandingkan dengan bangsa lain yang lebih maju daripada kita. Ha, jadi kita kena naik taraf hidup kita, bangsa kita. Bukan untuk orang lain pun, Abang. Untuk anak cucu kita di masa depan juga, kan? Tak payah ceritalah pasal masa depan. Semuanya aku tahu. Apa yang Abang tahu? Ima, dengar sini baik-baik. Apa nama aku? Abang tanya apa ni, Abang? Aku tanya, apa nama aku? Nama Abang? Eh, nama Abang Kasim bin Selamat lah. Kasim Selamat? Uh-huh. Macam cerita piram lelaki. Tak apa. Dengar sini baik-baik. Rahimah. Rahimah. Ima, dengar baik-baik. Eh? Nama aku bukan Kasim Selamat. Nama aku Zori Ibrahim. Namanya merepek apa ni, Abang? Ha? Aduh. Ha? Ini bukan zaman aku. Aku datang dari tahun 2014. Ya Allah. Abang ni memang kena sampuk lah, Abang. Ya, Ima tahu dekat dalam hutan tu kan Abang macam-macam orang lepaskan hantu lah, pelesit lah. Ni bukan hantu. Ni bukan pelesit. Ini bukan main-main ni, Ma. Mungkin pada zahir dia, kau nampak aku ni macam suami kau, Kasim Selamat. Tapi nama aku sebenar Zohri Ibrahim. Ima tak faham. Tanah. Hari tu masa aku buka kapsul masa yang Tuan Dr. Mahathir Mohamad tanam tu, tiba-tiba aku termasuk ke zaman sebelum merdeka. Lepas tu aku masuk zaman Tuan Abdul Rahman. Lepas tu aku dekat sini pula. Zaman Abdul Razak. Bang, Tun Abdul Razak. Ima, kau kena tolong aku. Aku kena balik zaman aku balik. Yelah, 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 Abang. Sekarang ni, Abang nak Ima buat apa? Kejap. Macam. Ni, kau kena bunuh aku. Baru aku boleh masuk zaman aku balik. Memang sah. Memang sah. Memang sah. Abang ni kena sampuk tu sebab ni cakap macam orang gila. Percayalah, Ima. Ini je jalan aku nak balik ke zaman aku. Percayalah, Ima. Dah. Tak payah percaya-percayalah, Abang. Abang ni mesti penat, kan? Okey. Apa kata Abang masuk dalam, Abang rehat, Abang baring-baring sekejap. Lagipun Abang jangan lupa tau. Malam ni, malam Jumaat. Malam Jumaat? Ah, sudah. Bawalah aku balik ke zaman aku. Kasim, kau buat apa duduk sini seorang? Siang tadi aku tengok kau lain macam je. Kenapa kau ni? Ini bukan dunia aku.
Aku kena balik ke zaman aku. Aku tahu zaman kau tu, Kasim. Zaman kau dengan aku dulu. Kita hidup merempat. Masa depan kita kabur. Nak sekolah tinggi-tinggi, kita tak mampu. Nak baca pun tak reti. Tapi kau kena ingat satu. Anak yang dalam perut isteri kau tu. Kau nak ke dia jadi macam kita ni? Kawasan ni, Kasim. Kawasan ni adalah titik permulaan masa depan anak cucu kita nanti. Ini pengorbanan kita, Kasim. Ini je yang mampu kita lakukan. Kau tahu tak? Kau tak faham lah aku cakap. Tak faham? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Sampai berkurang. Lambat ni. Ni Kasim. Disebabkan muka kau aku tengok sedih je, aku akan nyanyikan satu lagu untuk kau. Kau nampak? Bulan ngambang tu. Ha, kau dengar lagu ni. Tibanya malam purnama menjelma, bayu pantai hai lembut membelai manja. Aduhailah sayang, oh bintang di langit, dipujuk rayu benar merindu hati nan sayu. Ombak rindu hai menghempas di pantai tempat mandi nak dah jerita. Aduh, payahlah tak ada paip air ni. Bagi tahu dia, menteri dah nak sampai. Kita kena sambut dia dekat tanah rancangan. Pergi suruh dia mandi cepat sikit. Imah suruh Abang Kasim cepat, ya? Abang pergi dulu. Air dia elok. Amboi, sempat. Abang! Ni, Abang Darul suruh Abang cepat sikit. Dia kata Perdana Menteri dah nak sampai. Cepat. Perdana Menteri? Iyalah, Tun Razak lah. Siapa lagi? Oh, nak ke mana? Ya Allah, nak ke tanah rancangan tu lah, Abang. Oi. Nak menebang lagi? Iyalah, sayang. Oi. Dah, dah, Abang. Cepat, Abang. Cepat. Dah. Nak pakai baju apa ni? Sekejap. Ini ambil. Abang, dah! Tentu, tentu. Apa? Kalau orang kampung boleh laju, saya pun kena boleh juga. Abang, cepatlah sikit, Abang. Nanti lambat. Kalau pakai four-wheel drive lalu jalan macam ni, baru cepat sikit sampai. Ini jalan kaki macam ni. Masak aku. Apa Abang cakap? Tak apa. Saya hanya menyambung tugas yang telah dimulakan oleh Yang Amat Berhormat Tunku Perdana Menteri Kedah.
Tugas saya kini ialah untuk mengeluarkan bangsa Melayu daripada kancah kemiskinan. Matlamat saya ialah untuk orang Melayu meneroka tanah-tanah rancangan baru untuk dimajukan. Saya sanggup masuk hutan, keluar hutan demi memastikan impian ini mencapai matlamatnya. Serta membawa bangsa Melayu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di negara kita ini. InsyaAllah, pada satu masa nanti... Macam tak percaya. Dapat dengar mana Tun Razak live pula tu. Abang cakap apa ni? Tu. Anak dia, Najib tu. Satu hari nanti, dia pula jadi Perdana Menteri kita. Abang ni tak habis-habis lah, merepek je. Tak percaya sudah. Walaupun saya sebagai seorang Perdana Menteri, namun saya akan pastikan yang saya akan bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan untuk mendengar apa juga keluh kesah dan rintihan rakyat. Oleh itu, saya berazam untuk pergi ke seluruh pelosok tanah air walaupun saya terpaksa memanjat bukit, menurun curam yang tinggi. Itu janji saya. Bismillahirrahmanirrahim. Awak tengok bangsa Melayu kita. Satu hari nanti, bila awak buka mata, saya nak awak kenang. Inilah perjuangan mereka untuk bangsa kita akan datang. Saya nak awak balas jasa mereka. Sam! Aduh, penatnya. Sam, kau nak pergi mana ni? Isteri kau sibuk cari kau. Mana kau nak pergi ni? Alah, panjanglah nak cerita. Aku nak cari jalan keluar. Cari jalan keluar? Kau nak keluar mana? Negeri Sembilan? Negeri Sepuluh? Kau tahu tak? Kau ni sebenarnya pemalas. Bangsa Melayu bukan bangsa pemalas. Kau tengok Perdana Menteri kita. Dia sanggup turun padang untuk kita tau. Kita kena sokong rancangan yang dia nak buat ni. Memanglah aku nak sama-sama dengan korang jayakan pelan buku hijau atau merah tu Abdul Razak. Tapi kau kena faham. Ni semua bukan kerja aku. Aku bukan Kasim. Kau bukan Kasim? Apa kau cakap ni? Dahlah aku nak pergi. Kasim! Abang! Hati-hati, Mah. Abang nak pergi mana ni, Abang? Mah, kau bagi tahu Darus ni. Siapa aku sebenarnya? Ni semua bukan dunia aku. Abang tengoklah Abang Kasim ni, Abang. Tak apa kena entah. Abang tengok, Abang tengok. Aku rasa kau dah gila, Kasim. Memang aku dah gila. Aku dah gila nak balik kat dunia aku. Macam inilah, Abang. Abang dengar sini. Kalau Abang nak pergi, Abang pergilah, Abang. Biar Ima seorang-seorang teroka hutan ni. Ima tak nak anak kita nanti hidup susah macam kita. Ada keturunan merempat dekat bumi sendiri. Ima tak nak, Abang. Takpelah. Ima sanggup. Walau dengan kederat Ima yang lemah ni, Abang. Abang pergilah, Abang. Sampai hati Abang buat Ima macam tu. Sampai hati Abang. Ima, gelap tu Ima. Ima! Ni lampu ni, Ima. Ima ni gelap tu Ima. Ima! Ima! Ah.
kat mana? Aduh, sakit dia. Aku ke hospital ke ni? Abang, apa dah sedar? Kamu macam mana? Okey tak? Abang, doktor cakap sekarang ni abang kena banyak berehat, okey? Saya rasa sekarang ni kan dah tiba masanya untuk abang berhenti kerja. Spend time untuk saya, untuk anak-anak. Okey? Apa yang kau cakap ni? Abang, setiap kali saya suruh abang berhenti kerja, abang mesti nak naik darah, kan? Abang, abang dengar sini, eh? Kami semua sayangkan abang. Abang je yang tak sayang diri abang sendiri. Ha? Abang tak boleh ikut cara bos abang tu. Dia lain. Dia tak ada penyakit macam abang. Penyakit apa? Abang, ini bukan masa untuk kita bergurau, okey? Sekarang ni, abang kena duduk rumah, abang kena berehat. Datuk, bos nak jumpa Datuk sekarang. Ifwan! Kau nampak ke sekarang? Datuk tengah sakit. Kau kenapa? Saya hanya sampaikan pesanan, Datin. Bos panggil. Saya, Datuk. Abang nak ke mana ni? Abang, abang kena rehatlah. Dengarlah cakap saya, bang. Tolonglah. Abang nak ke mana ni? Abang, saya tak izinkan abang pergi. Abang, dengar sini. Saya tak izinkan abang pergi. Abang, dengan keadaan macam ni, nak buat kerja apa benda lagi? Abang, doktor cakap dengan saya, abang dah tak lama tau tak? Pentingkan bos lagi, pentingkan kerja lagi. Abang! Baju, baju. Ya, tak? Abang! Datuk, saya tunggu kat luar. Itu duduklah. Ni saya buatkan kopi. Nah, duduk. Nah, duduk. Kenapa Tun panggil saya? Sejak bila pula saya ni dapat Tun? Awak ni biar betul. Maksud saya, Datuk Seri. Sekejap Datuk Seri, sekejap Tun. Awak ni kalutlah. Awak tahu kenapa saya suruh awak mai sini. Saya terpaksa lepaskan awak.
Lagipun saya dengar awak ni sakit. Bila berehat. Jangan ikut macam saya ni. Saya dah biasa dah. Dah 22 tahun jadi Perdana Menteri. Dah ramai yang sakit hati. Lah ni, apa yang saya buat, mereka semua kata saya ni tak betul. Nah, kalau dulu tu, banyak benda saya buat, mereka kata saya ni betul. Nah, sekarang ni semua tak betul dah. Tapi nanti semua akan tahu juga, Dato' Sri. Saya pun nak berehat juga. Banyak kenangan yang nak dikenangkan selama 22 tahun ni. Atas meja tu ada fail. Awak bawalah balik. Dah siap nanti, hantar pada saya. Hei, aku kata dah, dia takkan datang punya. Kan dah kata, susah nak dapatkan benda tu. Zohri tak pernah mungkin janji. Alamak, saya tertinggal fail. Baik, Datuk. Kenapa, Dad? Salinan amanat yang saya pernah tulis dulu. Sudah banyak amanat yang Dad bagikan pada rakyat. Yang ini lain. Ini untuk anak cucu kita. Dad dah pesan. Dah tunjukkan jalan, terpulanglah pada dia orang. Saya takut menjelang 2020 nanti, bangsa kita akan dijajah semula. Apa akan jadi pada anak cucu kita nanti? Mengemis di bumi sendiri. 22 tahun dah. Saya cuba menyedarkan mereka. Tapi saya gagal. Melayu mudah lupa. Jasa kita akan dilupa. Pesan kita akan dilupa. Sabarlah, Dad. Kita berdoa. Semoga negara kita akan terus merdeka.
Biarkan semua ni jurang yang kemas, Dek. You berehat, ya. Speaker of the devil. Oi, anak Melayu. Kau lambat. Maafkan saya, Datuk. Jauh perjalanan saya. Mana dia? Aku kata dah. Dia kalah. Saya dah ambil kapsul tu. Saya dah baca amanat tu. Habis mana dia? Apa, duit kita orang tak laku ke? Amanat tu lebih berharga pada duit yang kita bet semua ni, Datuk. Eh, Zori. Sejak bila kau ni patriotik? Come on lah, money is everything, man. Mungkin dulu. But not now. Kalau you all rasa apa yang I rasa, you all akan buat perkara yang sama. Saya tak faham. Apa semua ni? Saya tak nak jadi pelupa lagi, Datuk. Selama ni saya lupa asal usul saya. Saya lupa jati diri saya. Saya lupa pengorbanan bangsa saya sendiri. How much do you want? Just give a figure. Saya tetap nak tengok apa dalam kapsul tu. Duit Datuk dah tak ada makna bagi saya lagi dah. Saya dah dapat lebih daripada segalanya, Datuk. Dan satu lagi, Datuk. Saya tak jadi ambil kontrak kawalan keselamatan untuk pameran tu. Untuk carilah sesiapa yang telus. Zari, what's wrong with you? Kau gila ke? Datuk cakaplah apa yang Datuk nak cakap. Just enjoy the money. Oh. You asked for a memento yesterday, right? I got a lot more mementos than you can ever imagine. Good night, gentlemen.
Abang sanggup kehilangan Abang daripada orang kita diperlakukan macam binatang. Ini bumi kita, Abang. Ini tanah kita. Hak kita, Abang. Jika inilah harga sebuah pengorbanan dari insan kerdil seperti kami demi untuk melihat anak bangsa kami hidup aman dan merdeka, aku rela nyawa kami ditukar ganti. Biar Ima seorang-seorang teroka hutan ini. Ima tak nak anak kita nanti hidup susah macam kita. Ada keturunan merempak dekat bumi sendiri. Ima tak nak, Bang. Dek dah pesan. Dah tunjukkan jalan. Terpulanglah pada dia orang. Saya takut. Saya takut menjelang 2020 nanti bangsa kita akan dijajah semula. Apa akan jadi pada anak cucu kita nanti? Anak muda, perjuangan belum selesai. Turun kau telah menderhaka kepada Sultan. Bunuh cepat! Bunuh cepat!